sambil menunggu Bung Putu 5 menit ke depan, saya mau membuat sedikit pengantar mengapa saya membuat acara ini yang bernama, yang berjudul Selamat Malam. Nama saya Foryaman Sitanggang. Saya Selamat malam Bung Putu. Selamat malam Bung Putu. Apakah bisa terdengar suara saya? Ya, memang ada baiknya pakai earphone dan kemudian kita sama-sama ke suara dulu. Ini memang program perdana kita dan kita diskusi bersama-sama Bung Putu dulu. Terdengar suara saya, Bung? Tidak terdengar. Oh, apakah saya harus bentar, semestinya sih saya tidak mute ya kan? Dari Bungnya yang ask to unmute, saya tidak unmute kan? Terdengar suara saya? Dengar nggak? Oh dengar, balas. Halo. Hah? Beci. Dengar nggak? Halo. Halo, Beci, dengar, terdengar. Wah, mana itu ya? Oke, Bung. Ini karena ya. Harus cuaca ini, karena ini kan. Karena COVID ini. Betul, terima kasih. Barangkali saya, kita sama-sama memulai, dan ini kita bikin pelan-pelan, karena ini menjadi menarik untuk kita bicarakan berlanjut nantinya. Saya mau bikin pengantarnya dulu. Kenapa saya mau bikin vlog ini yang kenalkan, nama saya Foryaman Sitanggang. Saya bersama Bung Putu Swasta di Bali. Saya ingin perkenalkan diri dulu, kenapa saya membuat acara ini, vlog ini, bicara nasib manusia di masa pandemi. Barangkali ini adalah satu keadaan yang sangat extraordinary dalam keadaan kemanusiaan kita yang sangat-sangat berat seperti sekarang ini. Dan saya ingin mendengar dari beberapa tokoh yang cukup mumpuni di beberapa tempat untuk mendengar bagaimana keadaan Indonesia. Yang untuk yang edisi perdana ini saya mengundang Bung Putu Swasta. Baik, saya akan memberikan sedikit pengantar perkenalan siapa beliau ini. Saya dah baca-baca cukup banyak sekali siapa tentang beliau ini. Bung Putu Swasta pernah belajar di Visipol UGM, Universitas New York, Universitas Cornell. Pernah menjadi peneliti asisten Profesor Hildred Gritz di Universitas Princeton. Wah, ini keren banget ini sampai ke Princeton. Lalu ke Princeton atau Princeton? Bagaimana mengejanya, Bung? Ya, Princeton. Biasa. Princeton, oke. Okay. Lalu kemudian menjadi asisten Profesor Ben Anderson. Wah, ini salah satu tokoh yang juga cukup profound, cukup banyak mengerti tentang Indonesia. Lalu kemudian menjadi juga asisten Profesor dari Profesor John Wolfe di University of Cornell. Wow, impian kita semua ini pergi ke Cornell. Barangkali saya ingin melompat jauh sebelum menceritakan bahwa beliau adalah juga pernah menjadi ketua Litbang dan ketua Bapilu DPP Partai Demokrat. Tapi refleksi yang paling jauh adalah bahwa beliau penulis. Satu tulisan yang barangkali ingin saya ungkap lebih jauh adalah ketika menulis tentang staying local in the global village. Barangkali ini akan menjadi benang merah mengapa diskusi ini menjadi penting kita angkat. Karena melihat Bali sebagai global community, global citizens yang kemudian memberi banyak pengaruh kepada kebudayaan di dunia. Tapi pada yang sama juga Bali mendapatkan banyak juga pengaruh dari dunia luar. Nah, untuk itu barangkali saya mengundang Bung Putu bercerita bagaimana keadaan Bali sekarang di tengah pandemi. Kita mengangkat pandemi ini karena ternyata pandemi menjadi sangat besar sekali dampaknya. Dan pandemi sendiri adalah dampak global yang ternyata dapat dirasakan di tingkat lokal juga. Bung Putu beberapa hari lalu menulis tentang bagaimana ekonomi inklusif. Barangkali boleh diceritakan kembali kenapa kita membutuhkan ekonomi inklusif. Selamat malam, Bang Por. Kawan lama nggak ketemu kan. Saya Belawas. Yang masih tetap gagah perkasa gini kan ya. Jadi begini, kalau situasi sekarang itu kan ekonomi yang tradisional tuh hampir tidak bisa berjalan.
ekonomi inklusif ini saya bisa dapatkan pada waktu saya jalan-jalan ke Cina kan. Okay. Waktu setahun yang lalu, 1,5 tahun yang lalu, saya diundang sama pemerintah Cina tuh datang ke Cina selama 3 minggu. Keliling untuk menemui orang-orang, para bisnismen, para petani yang ada di sana, UMKM, pedagang kecil, tokoh-tokoh budaya, gitu, dan melihat semua perspektif lingkungan yang ada di 4 provinsi. Hmm. Ya, itu sesuatu yang luar biasa sekali. Cina 25 tahun yang lalu dengan yang saya kunjungi kemarin itu luar biasa, jauh berbeda. Ini betul-betul dunia generasi kelima. Ya. Hmm. Kereta api luar biasa cepat dan sangat terorganize sekali. Saya lihat itu kerja keras mereka tuh luar biasa. Ya, dengan tanpa murah secara hormat, luar biasa kerja. Ya, disiplin. Ya, itu. Saya lihat semuanya orang pakai peradaban digital, kan? Hmm. Yang saya lihat tuh petani-petani kecil, pedagang kaki lima dan lain sebagainya, mereka pakai dunia handphone, mereka pakai fintech, mereka pakai peradaban digital, semua dilakukan itu baik memproduksi, jual beli, mengirim barang, kemudian men-tracking barang kapan sampai di mana dan bagaimana kondisinya dan kapan uang itu akan dikirim dan lain sebagainya. Itu bisa dilakukan di suatu tempat yang luar biasa kecil, di pedesaan yang luar biasa terpencil itu, bayangkan. Jadi desa menjadi global dan mereka menjangkau semuanya di dalam rumahnya, di dalam handphone itu dunia digenggam, di dalam genggam mereka. Yang saya bilang itu lebih inklusif, bukan ya. Pilihan tidak ada untuk masa depan Indonesia, masa depan Bali, masa depan Indonesia. Di dalam pandemi ini kita harus melakukan itu, kita harus melakukan latihan itu. Latihan di dalam dunia fintech itu. Kalau kita lihat di negara-negara ASEAN itu, Indonesia tuh jauh lebih mundur daripada negara-negara lain itu kan ya. Kalau dilihat daripada persentasenya itu, Indonesia tuh kalau dalam inklusi keuangan itu cuma 75% itu, 75%. Sedangkan Singapura itu sudah 98%. Jadi semua menyeluruh masyarakat sudah seperti itu kan ya. Malaysia 85%, Thailand 80% itu kan ya. Jadi Indonesia termasuk memang paling di bawah daripada negara ASEAN yang maju itu kan ya. Inilah pentingnya bahwa di dalam situasi pandemi itu, mumpung ada tenggang waktu, di mana UMKM dan lain sebagainya di samping mengurus COVID itu, ini juga langkah-langkah ini juga harus kita siapkan juga, gitu kan ya. Kita perlu belajar dengan situasi yang ada saat ini supaya kita bisa memainkan persiapan kita untuk menuju pada global fintech itu kan ya. Ya ini harus persiapan petani kita harus siap, ini siap. Banyak sekali seperti yang ada di Bali itu kan ya. Seperti di Buleleng di Bali Utara itu. Yeah. Pada waktu musim buah-buahan, buah-buahan melimpah. Pada waktu musim durian, duriannya melimpah. Pada waktu musim rambutan, rambutnya melimpah. Dia tidak tahu kemana saluran harus dikirim itu kan ya. Hanya dunia fintech ini, dunia ekonomi inklusif ini bisa menyelesaikan semuanya. Jadi pemasaran itu bisa melalui handphone aja. Di mana orang perlu apa dan lain sebagainya secara global, di mana kirim, kapan dikirim, kapan sampai, berapa uang yang ada, itu bisa dilakukan di sana. Itu harus memotong ruang dan waktu. Jadi, itu Bung Por. Jadi menurut Bung Putu, karena pandemi ini ada usaha-usaha atau pandangan atau pendekatan baru untuk memotong supply chain yang begitu panjang dengan masuknya teknologi fintech dan teknologi virtual communication ini, begitu kira-kira Bung ya. Ini sekarang kesempatannya untuk menyiapkan diri sebelum kita lewat pada pasca COVID, kira-kira begitu. Betul ya. Nanti pada waktu COVID mungkin bisa selesai dan sebagainya, kita sudah siap secara mental, secara tata kelola, kita sudah siap untuk lakukan pertempuran. Kan pilihan lain nggak ada, pilihan lain orang sudah menuju pada dunia digital. Anda lihat di China itu begitu maju sekali. Kita lihat 20 tahun yang lalu itu masih dunianya masih terbelakang di sana, kan sekarang lebih maju daripada negeri-negeri yang ada di barat itu kan ya. Jauh lebih maju di Eropa, lebih maju daripada dari Amerika. Terkendali, terstruktur
dan apa namanya, dan disiplin manusianya jauh lebih baik. Dia sudah menyiapkan peradaban untuk generasi kelima. Siap dia, mereka siap sekali itu kan ya. Yang saya lihat bagaimana services, bagaimana pelayanan dan sebagainya, dan juga cara berpikirnya juga betul-betul luar biasa, betul-betul apa namanya, betul-betul sudah menyiapkan dirinya itu kan. Oke, Bung. Sebelum kita sampai ke sana, kita balik sebentar ke keadaan sekarang. Kita tadi tahu Bung menulis tentang bagaimana staying local in the global village. Bagaimana kira-kira Bung melihat keadaan sekarang? Karena Bali itu bagian yang sangat global. Bali itu mendapatkan benefit dan juga memberi benefit manfaat kepada masyarakat global sebagai tempat liburan yang tidak hanya liburan semata-mata, tapi juga liburan dengan nilai. Liburan orang mendapatkan inspirasi, insight. Kira-kira sebelum kita melangkah jauh, boleh cerita bagaimana keadaan sekarang di Bali? Kalau kita lihat keadaan sekarang dengan COVID itu, ya agak sedih juga, agak suram juga ya kan ya. Anda bisa lihat kan bahwa jantung Bali itu di samping pertanian. Pertanian kan mungkin 30% kan, tapi industri jasa, apa namanya, memberikan turunan kontribusi yang sangat luas kepada seluruh parameter masyarakat, seluruh struktur masyarakat itu dipengaruhi oleh industri pariwisata, karena uangnya dari sana. Karena setiap hari itu dulu tamu wisatawan luar negeri yang datang ke Bali kira-kira 6.000 orang tiap hari itu, 4.000 sampai 6.000 orang. Jadi Anda bisa bayangkan berapa divisa yang bisa masuk. Andai kata masing-masing tamu itu setiap hari menghabiskan kira-kira, bayangkan untuk rata-rata $150 itu berapa itu bisa 60 tiap hari, bisa hampir $10 juta tiap hari itu masuk itu uang itu. $10 juta tiap hari itu bisa bayangkan. Sehingga ini 60 miliar rupiah. Dan tiap hari itu kan Anda bisa bayangkan ya. Sekarang itu tiba-tiba berhenti. Dunia seakan-akan berhenti di satu titik nadir itu kan ya. Dan ini kemudian bisa menjadi masalah untuk banyak orang yang berbeda itu kan ya. Jadi dari enggak ada orang kaya, tidak ada orang miskin sekarang. Sama di titik nadir. Orang tidak suka jadi pengusaha sekarang. Karena akan dikejar sama biaya operasional, sama karyawan, sama tuntutan gaji dan lain-lain. Orang sudah sakit perut itu kan ya, sakit perut. Jadi berat badan langsung turun. Setiap minggu berat badan 2 kilo turun itu gimana itu kan ya. Jadi itu yang terjadi sekarang itu kan ya. Tapi memang kalau untuk orang Bali itu memang kebudayaan tradisional itu memang memberikan pertahanan, pemaaf lah, memberikan pemaaf, memberikan jalan keluar, memberikan stabilitas emosional itu kan ya. Karena pada dasarnya hidup itu kan siklus. Karena pada dasarnya hidup itu berputar itu kan ya. Karma dan lain sebagainya. Jadi orang sekarang sudah tidak begitu merasa betul-betul stres gitu kan ya. Dulu orang merasa stres, tapi sekarang sudah berangsur-angsur orang menuju pada diri nadir. Orang terima apa adanya sekarang kan ya. Oke. Tapi Bung, kira-kira berapa lama kita orang Bali bisa merasakan bahwa ini ada hope, ada harapan? Atau apakah ada cara lain? Bung pernah cerita sama saya bagaimana ada kekompakan di dalam struktur sosial sehingga saling menolong. Tapi kan kalau tidak ada income yang masuk, kemudian bagaimana, berapa lama pertahanan, kira-kira boleh cerita? Biasanya orang Bali yang rata-rata itu kan, paling biasanya mereka kuat bertahan dengan tabungan yang ada, atau paling tidak bisa 6 bulan, 7 bulan itu kan ya. Ini kan sekarang memang sudah lebih itu kan ya. Ya, sekarang memang orang Bali itu kompak dengan keluarganya itu kan. Karena keluarga adalah jantung dari semua persoalan itu kan ya. Keluarga, klan dan lain sebagainya. Sekarang ayah, ibu, anak, mantu, mertua, adik itu bersatu padu untuk mengelola stabilitas keluarga sekarang itu. Untuk makan, untuk kebutuhan dasar lah, basic need itu kan ya. Itu sekarang dilakukan subsidi silang itu kan ya. Itu dengan tanpa babi bu, tanpa instruksi, tanpa SK itu dilakukan itu kan, karena mereka mempunyai suatu keyakinan dari leluhur yang sama itu. Ini karena leluhurnya sama, mereka menjadi resultan leluhurnya itu, bahwa ini leluhur yang sama, mereka saling
saling apa namanya, saling mendekat itu. Ada yeah. ada sifat kohesifnya itu yang ada di dalam. Itu sebetulnya yang banyak terjadi di banyak keluarga yang berbeda. Itu sebetulnya memberikan penjelasan secara kultural itu kan ya. Bahwa ini kita terima apa adanya, hidup lebih lebih apa adanya, hidup lebih normal supaya pertahanan bisa panjang gitu kan. Ya, anak-anak bisa sekolah, makan apa, maksudnya enggak ada yang mewah-mewah sekarang. Ya. Orang saya aja sering ke pasar itu kan, ke pasar tradisional itu beli ayam, beli kol, beli itu enak, beli telur itu. Lama saya enggak sana, tapi saya mendapatkan kenikmatan bahwa di pasar itu perjuangan yang luar biasa yang ada di dalam kehidupan itu kan ya. Pertahanan terakhir adalah pasar. Kelihatan di pasar itu orang-orang penuh harapan juga. Orang nyari uang, seberapa kecilnya mereka mendapatkan uang, tapi mereka tetap berjuang itu kan ya. Kita lihatkan perjuangan di sana. Orang berjuang itu jauh lebih sehat daripada orang yang tidak berjuang. Sehat, wajahnya bagus, spiritualitasnya bagus gitu kan. Saya lihat itu orang-orang tua dan sebagainya. Tapi tentu kita harus jaga jarak juga masuk ke pasar itu kan. Gitu, tadi Bung. Tadi Bung cerita bagaimana akhirnya sekarang ketemu di titik nadir pengusaha, terus kemudian karyawan, lalu kemudian subsistem yang lainnya akhirnya sama-sama berada di tingkat yang sama sekarang. Lalu bagaimana mereka membangun kembali trust komunikasi di antara mereka? Tentu bukan seluruhnya adalah pengusaha yang dari Bali, ada juga yang dari luar Bali. Apa yang dilakukan? Ya sebetulnya hidup mereka susah juga ya. Banyak hotel-hotel sekarang tuh saya lihat di media itu mungkin ada 100 hotel yang akan dijual itu kan. Baik itu tingkat Melati maupun tingkat besar itu kan ya. Udah ada tadi di media yang saya lihat itu kan ya. Banyak yang terjual karena mungkin tidak bisa bertahan juga kan hotel-hotel Melati, hotel yang kecil itu kan ya. Karena sekarang mungkin biaya operasional mungkin sudah habis itu kan, sudah habis. Kalau mereka betul. Start lagi mungkin kosnya akan lebih mahal karena mereka melihat banyak mereka melihat tidak ada harapan karena COVID ini sampai kapan itu kan, sampai kapan ya, mereka bisa bertahan. Ini yang kemudian ada masalah juga kan ya. Ada masalah, sehingga kita-kita ini juga sering membantu banyak manajemen hotel juga kan untuk memberikan penerangan gitu kan ya, supaya paling tidak pertahanan mereka masih kuat. Harapan kalau mereka punya hope, punya semangat, punya energi, mereka masih bisa akan lakukan itu. Karena banyak hotel-hotel itu mengerjakan karyawan itu paruh waktu. 30% per waktu mereka setengah kerja setengah enggak gitu kan. Wow. Ya. Dengan gaji basic gitu kan ya. Kan tidak ada apa dan lain sebagainya itu kan ya. Mereka bisa terima juga karena situasinya seperti ini. Itu kan ya. Inilah yang kemudian dilakukan. Paling tidak kalau komunikasinya ada dan manajemennya terbuka dan ownernya terbuka, itu orang bisa terima itu kan ya. Okay. Banyak yang diberhentikan tanpa pesangon karena mereka melihat bahwa keadaan memang sudah betul-betul berat sekali gitu ya. Berat sekali gitu kan ya. Itu bagaimana dengan dampak lainnya? Misalkan kita ketahui banyak juga supply datang dari Jawa sebagai bagian untuk mengkontribut dari kebutuhan tourism. Apakah dampaknya juga cukup terasa sehingga mobilitas berkurang, produksi yang terkirim juga berkurang? Dari pengamatan Bung Putu seperti apa? Ya sekarang kan kita lihat itu. Kalau turisnya nggak ada, pasti daya beli menurun kan. Kalau daya beli menurun, apa yang mau dibeli sama mereka? Kan nggak ada yang mereka beli untuk supply hotel-hotel. Dulu supply hotel-hotel kan paling besar itu di sini kan ya. Yang ada di Bali itu kan semua bertruk-truk mereka datang, kapal-kapal itu. Kalau sekarang kan enggak itu kan. Beras lebih sedikit, barang-barang kebutuhan untuk wisatawan itu jauh lebih sedikit. Karena tamunya enggak ada kan ya, hotel-hotelnya kosong semua kan ya. Gitu loh kan. Jadi sekarang mungkin lebih stabil, lebih tenang itu semuanya berjalan gitu kan ya. Tapi logistik untuk kebutuhan dasar untuk masyarakat umum tetap berjalan itu kan ya. Beras, gula, tapi mungkin volumenya jauh lebih kecil daripada yang dulu mereka kirim dalam keadaan normal. Sekarang jauh lebih kecil. Jadi orang mengkonsumsi beras, mengkonsumsi gula, minyak itu jauh lebih sedikit kan ya itu sekarang ya. Jadi hidup betul-betul lebih normal, lebih hemat, lebih efisien itu juga kan ya. Jadi orang hati-hati sekarang menggunakan uangnya itu. Wow. Menggunakan uang untuk beli, untuk apa itu kan ya. Dulu makan telur untuk rumah tangga mungkin satu hari 10 butir mungkin tiap hari ya. Sekarang mungkin satu butir dibagi beberapa anggota keluarga kan ya. Satu telur dibagi jadi 4 itu kan ya.
Jadi begitu, jadi keadaan. Jadi mesti hemat. Yang paling penting gizinya itu tetap bagus. Tetap gitu aja, kan? Jadi pertahanan itu jadi spiritual healing. Itu kan bagian daripada pengendalian diri, itu kan bagian daripada pengendalian diri kalau kita lihat daripada sisi spiritualitasnya kan itu. Itu oke-oke juga gitu kan ya. Jadi menurut Bung, karena ada value yang cukup fundamental di Bali, Bung percaya Bali akan survive menghadapi pandemi. Kalau dibandingkan mungkin dengan kota lain yang urbanisasinya terjadi lebih besar, katakanlah misalkan saya di Jakarta, tidak ada lagi majority etnisitas yang hadir. Di sini ada Jawa, ada Batak, ada yang lain-lainnya. Kemungkinan cohesiveness kita akan lebih kurang, tapi di Bali barangkali akan bisa mengatasi keadaan ini. Begitu ya, Bung? Saya tidak bisa membandingkan dengan orang lain ya. Kalau di Bali kan pertahanan itu kan karena ada secara kultural ya, ada keluarga, ada klan, ada dadianya, ada leluhurnya itu kan. Orang kan punya leluhur. Jadi orang memang terikat dengan leluhurnya itu. Orang terikat dengan leluhurnya saling bantu-membantu di antara keluarganya itu. Gitu loh kan. Kalau situasinya sulit, orang saling membantu. Kalau keadaan makmur, orang jauh ada di mana-mana itu kan. Sekarang kan orang saling merapatkan diri. Itu masalahnya. Inilah yang bisa membantu. Senasib sependeritaan, orang akan membantu. Kalau orang dalam keadaan sulit, pasti saling membantu. Betul. Itu loh kan ya. Nah di Bali mungkin itu bagian solusinya. Jadi orang karma, reinkarnasi dan lain sebagainya. Itu yang kemudian bisa membantu. Cuma orang tidak hanya mengejar pada kebutuhan sekunder, kebutuhan material gitu kan ya. Dan itu yang saya sendiri juga merasakan itu kan ya. Saya sendiri ya, tinggal di rumah, kemudian mengurus anak, mengurus keluarga, mengurus orang tua, mengurus tetangga itu kan ya. Dulu kan nggak pernah ada dalam kamus kita terbang kemana-mana aja kan. Sekarang kita lihat tanah aja, sekarang kita lihat kan. Kita hidup di pesawat, kita baru bangun, kita nggak tahu kita ada di mana sekarang kan, bingung. Roh kita nggak tahu. Untung aja roh kita kembali pada badan kasar yang sama kan, begitu kan ya. Jadi itu sebetulnya kondisinya itu kan ya. Tapi orang mungkin lebih melihat itu ke dalam mikrokosmosnya itu kan ya. Itu udah enak lah itu kan ya. Jadi seperti saya terima apa adanya keadaan itu kan. Itu. Jadi ini menarik refleksi tulisan Bung yang sudah hampir 25 tahun lalu di Cornell yang 25 yang tahun 1998 itu menceritakan tentang global village, global value in a global village. Stay local in the global village itu sepertinya sekarang menjadi relevan. Tetapi kemudian pertanyaannya, apakah tidak ada transisi perubahan dari generasi yang dahulu ke generasi sekarang? Bagaimana anak muda menurut pandangan Bung Putu di Bali sekarang menghadapi pandemi ini? Apakah ada semangat, ada spirit, ada keyakinan bisa kembali pick up atau bagaimana dibandingkan dengan 25 tahun lalu? Ya kan, kan situasinya kayak kita lah, Bang Pak. Ya kan ya, generasi kita itu berbeda. Generasi kita pergi kemana-mana, traveling, sebagainya, melihat dunia kan ya. Yeah. Kalau sekarang kan keadaan mungkin jauh lebih sulit itu kan ya. Orang-orang muda tidak suka seperti itu ya, tidak mungkin tidak suka seperti itu, mereka mengejar karir dan lain sebagainya, ini gitu dilakukan. Sekarang memang sulit, lapangan pekerjaan sedikit, sedangkan yang mempunyai keterampilan di dalam lapangan pekerjaan tertentu jauh lebih besar daripada yang dulu yang diperlukan itu, ya, betul. Itu kompetisinya sekarang mungkin lebih terbuka. Oleh karena itu makanya skill itu ekonomi fintech itu sebetulnya bisa membantu mereka ya kan. Orang bekerja secara mandiri, orang bekerja dari rumah. Betul. Bekerja secara digital, mereka bisa dapat duit juga dan lain sebagainya kan ya. Tapi itu kan bukan hanya soal uang saja, tapi kalau mereka punya pengalaman, punya jaringan, punya kawan, punya sekutu, punya know-how dan lain sebagainya, mereka bisa survive bukan ya. Hidup sederhana dengan kawan yang lebih banyak itu mereka bisa survive. Bung, boleh tahu kira-kira sekali, dalam sejarah di Bali apakah pernah ada juga pandemi seperti sekarang ini? Mungkin dulu ya, nenek moyang saya dulu kan zaman dulu ada flu apa kan ya. Okay. Flu yang terjadi di Spanyol itu kan nenek
yang kita sudah kena dulu itu kan ya. Ini malaria itu kan ya. Yeah. Kemudian itu malaria itu. Udah, orang-orang dulu itu sudah kena itu kan dulu. Tapi mereka kaitkan dengan hukum karma. Kan banyak juga yang meninggal itu kan ya. Tapi mereka pikir bahwa mereka akan dipanggil sama leluhurnya begitu aja kan. Tidak ada pemberontakan itu. Ya, kalau sekarang kan orang protes nggak disuntik COVID aja. Kenapa dia disuntik COVID? Kenapa kita nggak? Kalau dulu kan nggak terjadi seperti itu. Mereka terima apa adanya, terima seperti karunganya gitu kan ya. Gitu. Bung, jadi kira-kira menurut Bung apa yang menjadi harapan untuk kembali Bali bersinar? Ya COVID-nya hilang, baru Bali-nya bersinar itu. Sederhana sekali kan ya. Kalau COVID-nya hilang, pariwisata akan kembali. Kalau pariwisatanya kembali, semua kehidupan akan berjalan gitu kan ya. Seperti musim kering di Gunung Sahara, di Gurun Sahara. Enggak ada rumput pun yang ada di sana. Kehidupan enggak ada, kering kerontang dan lain sebagainya itu. Kering kerontang, enggak ada kehidupan ya. Jadi binatang-binatang yang ada di dalam tanah itu akan mengebor tanahnya dan akan diam di dalam tanah itu kan ya. Sampai ada musim hujan. Begitu musim hujan, kehidupan akan berjalan seperti padang savana itu kan ya. Kehidupan akan berjalan normal. Rumput-rumput bertumbuh, bunga-bunga ada lain sebagainya. Begitu seketika. Dan itu pun juga terjadi di Bali. Kalau begitu industri pariwisata itu kemudian ada COVID kemudian berhenti dan kehidupan kemudian berjalan normal itu kan ya. Itu ini akan kembali bersinar. Tapi tentu dengan adanya COVID ini kehidupan juga akan berubah juga, tata kelola akan berubah juga. Pasti orang lebih hati-hati. Orang mendapat pengalaman kultural yang luar biasa sekarang. Nggak mungkin dalam sejarah itu orang akan mendapatkan hal yang sama. Jadi orang puasa nyepi itu selama 1 tahun lebih itu kan bisa kebayangkan. Sepi 2 hari 3 hari kan orang sudah lompat, sudah meledak kan. Sekarang sudah 1 tahun tidak ada pilihan. 1 tahun orang menyepi itu kan ya. Makan ini, makan air putih aja. Wow. Okay, dan lain sebagainya kan ya. Pagi makan air putih dan lain sebagainya itu kan. Anda bisa bayangkan itu kan ya. Tapi itu sudah mereka terima itu kan. Sebagai satu belajar daripada peradaban kebudayaan yang ajaran itu yang mereka terima keadaan yang sekarang itu kan ya. Dan mereka terima dan semua orang belajar dari itu aja. Itu barangkali value yang paling penting kita punyai. Barangkali menghadapi keadaan pandemi yang global ini mempunyai rasa inward looking, kemudian membaca diri, lalu kemudian istilahnya Bung tadi merefleksi dari situ, dari keadaan itu untuk kemudian maju ke depan. Nah, tapi di tingkat yang lebih praktis, Bung, jadi memang pertahanan keluarga itu menjadi penting ya? Pertahanan keluarga itu luar biasa penting itu kan. Orang kembali pada keluarga kan ya. Kalau di luar kita bisa gagal dan sebagainya, kalau keluarga kita kuat itu, kita akan mendapatkan penjelasan rasional dengan keluarga kita itu kan ya. Itu sebetulnya bahwa peran terakhir dalam hidup keluarga. Keluarga kita harus kita pertahankan dengan semua cara yang ada itu kan. Karena mereka bisa pecahkan ya. Di luar kita susah, di perusahaan kita susah, dunia politik kita susah. Yeah. Kalau di keluarga kita itu akan memberikan jalan exitnya kita ada di sana. Dan itu Bali, peradaban dan keluarga itu cukup kuat. Di Bali itu yang kemudian yang bisa. Mungkin seperti di Batak juga kan, di Batak, Roma, dan itu kuat. Itu yang sebetulnya memberikan exit jalan keluar lah dari semua kerumitan internal yang ada untuk menghadapi dunia yang berkembang dengan cepat ini gitu kan ya. Keluarga, satu keluarga, yang kedua keluarga, yang ketiga warisan itu. Kalau warisan enggak ada berat juga kan. Tapi ini barangkali refleksi karena Bung juga seorang antropolog ya, jadi bisa melihat dalam rentang panjang waktu hampir 30 tahun, 35 tahun mengkaji. Sekarang bisa melihat bagaimana fundamental keluarga menjadi sesuatu yang berarti dan penting ketika menghadapi tekanan depresi global seperti sekarang. Betul ya, Bung ya? Sebetulnya ya. Seperti yang saya bilang tadi, pada keluarga adalah pertahanan terakhir itu istilahnya. Pertahanan terakhir, enggak ada yang lain bukannya. Keluarga kita lihat anak kita bagus, matanya bersinar, ketawanya, giginya semua keluar itu kan ya. Istri kita ini wah itu. Selesailah ya kita kan. Di luar walaupun keadaan hiruk pikuk di luar dan bisa kita gagal di dalam peradaban yang urban itu, tapi kalau keluarga kita cukup bagus itu sudah bisa kita terima itu kan ya, itu keadaannya. Begitu juga COVID ini, kalau keluarga kita selamat, banyak orang-orang sudah masuk
masuk istilahnya almarhum itu keluarga kita selamat, itu sudah merupakan berkat. Betul. Itu sudah merupakan berkat sekali kan ya. Betul. Kasih dengan keadaan ada hal-hal yang hebat yang kita pilih itu kan ya, itulah keluarga kita jaga. Artinya di dalam COVID ini ya kita jaga keluarga dalam suatu lingkungan sosial yang paling kecil itu ya keluarga, itu yang betul-betul kita jaga dengan semua cara yang ada. Jadi kalau itu selamat. COVID harus kita lawan dengan cara seperti itu. Itu loh kan. Jadi kita selamat. Struktur masyarakat yang kecil itu kuat, yang lain kan bisa menjadi kuat. Ini contohnya dengan yang lain saling terkait gitu. Baik, Bung. Terima kasih. Mungkin nanti kita teruskan lagi, sebulan lagi kita bertanya melihat progres keadaan. Tapi barangkali sebelum penutup, saya ingin tanya satu yang spesifik. Bung pernah cerita, ternyata sekarang karena COVID pun susah, untuk ngaben pun jadi susah ya. Benar susah ya. Ya, betulnya enggak susah. Tapi orang akan ya sederhanakan. Kan orang takut juga kan. Jadi kalau orang ngaben nanti kalau kena COVID itu jadi masalah secara sosial itu kan ya. Tapi ngaben sekarang jauh lebih sederhana, lebih simpel yang dilakukan itu kan ya. Perlu caranya besar-besaran. Sekarang kan pendukungnya enggak ada, kan orang tidak berani datang. Kalau orang datang ditangkap sama Brimob, sama Polda gitu kan ya. Jadi secara kultural itu diterjemahkan dalam bahasa kultural. Jadi bisa sederhana sekali. Jadi kalau orang ngubur itu mungkin dulu kan bisa 200-300 orang datang itu kan, karena semua keluarga terkait kan. Sekarang kan beberapa sudah diberitahu sama keluarga, jangan datang ini ada masalah nanti karena ada COVID dan sebagainya. Sekarang lebih sederhana, kos lebih murah gitu. Tetapi, itulah solusi-solusi efisiensi mungkin yang bisa akan dilakukan secara kultural oleh masyarakat Bali itu kan, yang bisa diterima secara akal sehat dan rasional. Iya. Tapi masih tetap menjalankan apa namanya prinsip-prinsip nilai ngaben itu sendiri kan, begitu ya? Ya tetap dong. Kalau nggak ada ngaben kan jalan tangga ke surga nggak ada itu kan ya. Jadi orangnya bisa jadi binatang, jadi apa kan ya? Itu upacara dengan semua mantra-mantra yang ada, dengan semua upacara yang dasar itu harus dihantarkan. Itu kan hampir semua agama juga begitu kan, ada protapnya itu kan ya. Itu dihantarkan oleh mantra, begawat kita, bakar mayat. Karena hampir kalau di Bali orang ngaben kan semua unsur-unsur manusia aja dikembalikan kepada alamnya itu kan ya. Tanah, api, bayu, air, dan udara itu dikembalikan kepada itu. Karena itu unsur adat yang ada itu, kan ya. Itu dikembalikan. Dan mantranya sudah dibuang, itu sudah dihantarkan. Dan itu berlaku sama, mohon maaf, kalau misalkan korban dari COVID pun tetap akan di ngaben juga. Juga, kan akhirnya orang dikembalikan, diuraikan itu. Kan prinsip dasar manusia kan apa yang ada di yang merupakan itu manusianya, roh saja yang bisa hidup, yang lainnya kan dikembalikan kan ya. Kulit, badan, kasar, panas, tanah, api, udara itu harus dikembalikan kepada yang mempunyai, gitu loh ceritanya. Oke, itu Bang Par. Terima kasih banyak atas waktunya. Sampai jumpa di kesempatan lainnya, Bung Putu. Gimana, cukup keras ya? Bahasanya cukup ini keras. Cukup. Bagus, kita cukup. Sekarang ngomong, kita ngomong-ngomong santai dulu aja. Nanti sudah direkam jadi menarik gitu. Tapi saya mau belajar banyak sebetulnya dari refleksi seluruh warga Indonesia ini menghadapi COVID ini, karena ini benar-benar gelombang yang ternyata sangat global, tapi kemudian memberi dampak yang sangat spesifik. Bung, itu tulisan tentang staying local in the global village. Yes, itu bisa diceritakan lagi kira-kira seperti apa ide itu muncul ketika itu ya? Kenapa? Ya, itu tulisan bagus banget. Itu menurut saya secara judul aja sudah sangat, saya belum, mohon maaf, belum baca, tapi secara judul aja cukup apa namanya? Sebetulnya reflektif. Itu buku itu bukan saya yang nulis, saya kontributornya saja. Iya. Jadi yang menulis itu banyak orang yang berbeda, itu orang dari Universitas Tokyo, Ayami Nakatapi, orang dari Oxford, dari ini. Itu diskusi seminar yang dilakukan di Princeton dan di Sydney. Wow. Kemudian di Princeton di Clifford Gertz dulu, Clifford Gertz ya. Kemudian di Sydney, Universitas Sydney, di Adrian Vickers dan lain sebagainya. Saya salah satu pembicaranya di sana. Dari seleksi tulisan itu dipilihlah beberapa tulisan itu dari 100 tulisan itu. Saya salah satu tulisan saya itu, karena saya kan orang Bali yang sebagai
pelaku kebudayaan, saya bilang itu loh kan ya, dengan apa namanya itu dengan tim penulis saya itu namanya Lina Corners. Lina Corners itu dekan dari Universitas Wollongong itu kan. Gitu. Wollongong ya. Di Australia. Ya, tapi maksud saya dekan ini kan ya. Saya bilang saya tidak mau sebagai penulis kedua. Pokoknya saya penulis utama. Saya bilang waduh, berdebat panjang itu kan, waduh kalah juga kalau itu. Keren. Saya kan saya paham itu tentang kebudayaan Bali kan dan lain sebagainya. Akhirnya cocok ditulis selama 3 tahun ditulis kan ya. Tapi makalah saya kemudian diterima, jadilah satu bagian buku. Itu ini bukunya ini. Ini lihat bukunya ini. Wow. Kenal lihat ini bukunya. Kalau lihat tebal ini. Ini lemparannya kan kita semaput ini kan. Ya, tapi itu seperti deja vu ya. Kita sekarang tiba-tiba seperti deja vu, tiba-tiba global itu sama seperti pandemi ini. Global itu pandemi ini kan global. Tidak ada tempat pun yang tidak kena pandemi, kena COVID-19. Bahkan satu tempat riset yang dianggap paling imun di Kutub Selatan itu yang jarak terbangnya hampir sekitar 4 jam dari apa ini nama negara yang di Amerika Latin, itu sebagai post terakhir itu Peru ya. Yes. Chili terakhir itu. Chili. Tapi itu pun kena. Bahkan orang kaget karena tidak ada indikasi, istilah orang sekarang OTG, tidak ada indikasi bahwa ada yang, tapi ternyata sampai ke sana. Jadi kalau refleksi ini disampaikan ke buku itu menjadi apa namanya kekagetan baru kita. Ini kok tiba-tiba mutasi ini ternyata tidak membedakan siapa kita, mau kita kulitnya berwarna apa, agamanya apa, ya, etniknya itu, apa, kena aja, nggak ada cerita dia. Itu kan itu ya. Dia. Itu dia. Jadi itu globalisme itu kan ya virus itu menetralisir semuanya kan ya. Bener, buat betul. Ya kan. Nggak ada orang kaya, orang miskin, nggak ada yang warna kulit, agamanya nggak ada, vaksinnya apa, udah nggak ada cerita lagi. Kena virus ya kena virus saja gitu kan ya. Itu loh. Iya. Ya. Oke. Okay. Terima kasih banyak. Itu loh ya. Sampai jumpa. Ya kan? Yes. Terima kasih Bung Putu. Waktunya sudah pas. Lampian luar biasa. Hostnya yang hebat ini kan. Tidak, host jangan. Mancing hebat. Itu. Jangan, Ken. Tapi ini suaranya oke. Jadi suaranya tidak okay ada ini lagi ya. Sampai tidak ada lagging lagi. Oke okay ya suaranya ya. Suaranya sudah oke lagi. Sudah mulai oke. Okay. Kita teruskan lagi nanti. Itunya. Sudah ngangkat. Saya pikir kemudian lagi kita akan cari lagi diskusi yang lain. Saya mungkin kemudian setelah ini akan mencari teman satu di Aceh. Saya ingin tanya di Aceh bagaimana keadaannya. Lalu kemudian ada satu teman lagi di Papua, di Sorong dan di Merauke. Kita tanya juga bagaimana keadaan pandemi ini, teman-teman menghadapinya dan berbagi cerita. Jadi semacam sebuah memento, bukan memento, kalau dikata memento kayaknya tidak baik juga. Tapi ya keadaan yang kita mungkin ingin pelajari bersama, menjadi teman bersama, memberi dorongan bersama supaya kita bisa semangat dan bisa bangkit kembali. Bung, terakhir terakhir. Kan ini saya baca ini politik terkini ya, itu misalkan menteri kita rajin sekali ke Bali. Terus kemudian menteri kita ingin juga bekerja dari Bali. Itu kemudian bisa memastikan program-program, tapi apakah cukup itu? Apa ada lagi yang fundamental lagi yang lebih penting sebetulnya? Apakah itu tidak perlu? Karena kalau COVID-nya sudah tidak ada, sebetulnya secara natural Bali akan kembali lagi pulih. Menurut Bung bagaimana? Sebetulnya ya itu kan ya. Tapi ini kan mereka memberikan semangat, memberikan kepercayaan bahwa semuanya under control gitu kan ya. Semuanya bahwa negara hadir di Bali gitu aja. Kan kalau nggak itu kan investasinya kan hampir $1 triliun di Bali itu kan ya. Yeah. Bukan hanya ini, bukan investasi besar sekali di Bali itu dengan chain hotel dan semuanya itu kan ya. Itu banyak sekali investasinya. Ini untuk menjaga apa namanya investor-investor asing yang menanamkan modalnya di Bali. Jadi Sandiaga Uno itu datang kembali ngantor di Bali itu artinya hadir negara atau hadir untuk melindungi industri pariwisata di jasa itu kan, itu pikirannya kan ya. Memangnya dia di sini mau apa tuh kan? Mau belajar
jadi dukun jadi apa itu kan enggak ini juga kan ya. Ya. Kan kalau mengerjakan pekerjaan bisa di Jakarta, bisa di mana kan sekarang dunia fintech, dunia global, dunia digital kan ya. Tapi ini kan begitu hadir sini, jadi pemilik modal tuh merasa bahwa negara tuh hadir di Bali. Itu aja. Jadi kita juga enggak neko-neko juga kan. Iya, Bu. Itu. Jadi bagus ya. Kan? Ya. Oke, baik, Bung. Terima kasih, Putu. Horas. Selamat malam, Horas. Sampai jumpa. Malam.